Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di wazaki.com YouTube channel. Okey, hari ini adalah part 2 sambungan daripada kisah my first stage of learning internet marketing untuk internet business. Okey, itu saya ada cerita. Saya buat macam-macam tapi tak menghasilkan jualan di internet, dan one thing pada masa tu is saya tak give up. Okey, kalau katakan saya give up pada masa tu, saya tak dapatlah apa yang saya dapat hari ni. Saya tak jumpalah produk yang betul-betul meletup untuk saya buat jualan dekat internet kan. So pada orang baru, don't ever give up. Okay, anda mungkin mengalami keadaan di mana anda buat website, anda nak jual produk tu dan tak ada orang nak beli. Anda buat lagi, tak ada lagi orang nak beli. Okay, so itu sebenarnya apa yang saya belajar is kita sebenarnya kena melakukan satu kajian, okay? Market research orang panggil, di mana kita kena tahu apa sebenarnya orang yang orang nak dekat internet. Bukannya kita suka-suka jual apa yang kita suka nak jual dekat internet, macam tu. So at least kita kena ada something yang kita kena tahu apa, what is market demand untuk kita fulfillkan demand tersebut, okay? So kalau tanya saya, kita kena ada satu produk, okay, yang kita kena ada satu produk di mana produk tersebut boleh menyelesaikan masalah sesetengah orang, ataupun group of people, okay. So tak kisahlah produk tu dalam bentuk produk fizikal ataupun produk service, okay. So bila saya gagal lah pada masa tu, saya bila gagal nak buat jualan lah dekat satu website tu, saya pada masa yang sama saya dah develop satu skill lah, iaitu skill buat website. Okay, so saya kata why not saya bagi servis buat website. Okay, so dari situ saya mula head hunting lah. Okay, saya go for makeup artist lah, saya go for photographer lah. Okay, so saya buat lah website mereka ni. Pada masa tu saya hanya menghasilkan satu website yang basic saja, okay? Dan pada satu ketika tu saya buat website kawan saya secara percuma, free service untuk dia, okay? After that, then baru saya dapat satu job, menghasilkan satu website, dan job tersebut dalam ni pun dalam 3,000 lah, so free charge. Alhamdulillah kan. So saya dah seronok masa tu, okay? So pada masa tu, apa yang saya boleh katakan, saya tak stick to one lah. Saya buat tak boleh, saya buat lagi, so sampai satu tahap lah, pada masa tu sebelum saya buat design website orang tu, saya desperate sangat. Saya telefon saya punya kawan yang ajar saya buat website. Okay, so saya kata sampai satu tahap saya dah berdiri dekat dalam popular bookstore. Saya ingat lagi dekat Seremban masa tu, saya macam dah tension sangat. Saya berdiri dalam kat situ, saya berdiri depan Peta Malaysia. Sebab saya tahu one of Irfan Khairi punya story is he's selling Peta Malaysia dekat online. Okay, so kawan saya, lepas tu saya telefon kawan saya, aku nak jual apa ni, aku dah dekat depan Peta Malaysia lah sekarang ni, nak beli Peta Malaysia aku nak buat jualan ni. Sampai tahap tu saya punya desperate masa tu nak buat jualan dekat internet. Okay, so dan kawan saya cakap sangat simple je. Dia kata, Zaki, kau dekat Malaysia, okay, takkan orang nak beli Peta Malaysia. Fakiri mungkin masa tu dia buat jualan je dekat UK, okay, so mungkin ada masalah yang nak beli masa tu. So macam tu saya macam, tapi sebenarnya benda tu saya tak boleh digest tau. Macam tu, saya pun bersetuju lah dengan dia masa tu kan, cakap betul juga kan. So saya pun batalkan niat saya tu, okay. So sampailah saya dapat job buat website orang. Tapi benda tu tak konsisten lah. Itu macam once in a while saya dapat lah kan. So dan saya buat website pun tak adalah power sangat, okay. Dan saya got nothing to, orang kata, to sell sebenarnya. Saya hanya tahu buat website orang. Saya hanya terangkan dekat customer saya why we need to have a domain, a specific domain, instead of using free domain, okay. So kat situ saya punya kekuatan lah pada masa tu, untuk saya cerita dengan saya punya client saya,
Okay. So habis part 2, insyaAllah saya akan cerita lagi yang seterusnya lepas ni dalam video yang akan datang. Stay tuned with Wan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.